رسول الله الأمين آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah bersama kembali pada sesi yang kedua untuk kita meneruskan perbincangan kitab Durus Al-Lughatil Arabiyah. Kita baca kitab karangan Profesor Abdul Rahim. Pada sesi yang lepas kita berhenti di muka surat yang ketujuh. Okey, nombor tiga. Baik. Jadi, هذه الليلة إن شاء الله ندخل في رقم أربعة أدخل إنا على الجمل الآتية. Jadi minggu lepas kita ada bincang sedikit. Perbincangan kita itu berdasarkan kepada petikan, okay, yang di yang diguna oleh pengarang, yang ditampilkan oleh pengarang. Jadi daripada petikan perbualan tersebut maka menyusullah, okey, beberapa soalan, lepas tu pengarang huraikan perkara yang berkaitan dengan petikan, termasuklah tajuk inna. Tajuk inna ini tuan-tuan kita pernah bincang dalam buku saya dahulu. Jadi bila ada nak disebut kembali, kita akan buat ulangan lah, ya, sebagai revision, ulang kaji. Baik. Jadi soalan keempat, nombor empat, adkhil, masukkan inna alal jumalil atiyah, ke atas ayat-ayat berikut. Jadi inna ini akan kita masukkan di awal ayat-ayat yang disenaraikan semuanya itu ialah jumal ataupun jumlah ismiyah. Okey, dikira sebagai jumlah ismiyah ayat kata nama. Dia ada dua komponen asas iaitu mubtada wa khabar. Jadi, daripada nombor satu sampai nombor sepuluh, huwa tajirun, sampailah anti dhakiyatun, semua melibatkan mubtada dan khabar. Jadi kesemuanya ini ialah jumlah ismiyah. Okey, nombor satu, ya, huwa tajirun. Huwa, dia si lelaki itu, okay, dia lelaki itu seorang bilangan ni, tajirun, bahasa mudah tajirun, peniaga. Mungkin kalau Allah ni usahawan kok, pedagang ikutlah. Saya terima bahasa mudah peniaga. Baik, huwa tajirun, huwa mubtada, tajirun khabar. Jadi ini ialah jumlah ismiyah. Jadi bila kita kata huwa tajirun, ayat ini sampai maksud dan betul nahunya. Cuma dari sudut kekuatan ayat itu,
Mungkin bagi seseorang ayat ini kurang kuat. Lalu untuk dikuatkan dia, ditambahlah kat depan. Okay, dia masukkan kat depan dia dengan inna. Jadi bila kita masuk inna kat depan, kita tak boleh kekalkan huwa begini. Okey? Jadi huwa ni kena ubah. Daripada dhamir mufasil akan menjadi dhamir muttasil. Jadi inna huwa dia akan tukar kepada inna. Okey. Jadi huwa dhamir mufasil, manakala hu ila dhamir muttasil. Jadi kita akan baca innahu tajirun. Jadi sebaik sahaja inna masuk, maka ada sedikit perubahan dhamir dan ada sedikit perubahan i'rab. Okey. Lalu kita kata huwa ini ada di i'rab sebagai ismu inna. Okey. Dan tajirun khabar inna. Khabar inna, sebagaimana yang telah kita bincang dahulu, hukumnya mansub, hukumnya marfu. Okey, marfu. Hukum marfu. Bila marfu, tandanya nah, dibaca dengan bagi depan tajirun. Manakala isim inna, hukumnya nak mansub. Okey, mansub. Biasa bagi atas lah. Tapi hu ni tak boleh. Dia ketak begitu dengan bagi depan selama-lamanya. Okey, inna hu. Okay, tak boleh baca inna. Jadi hu tu ialah isim inna. Manakala tajirun khabar inna. Jadi yang penting tuan-tuan boleh ubah daripada huwa kepada innahu. Jadi bila masuk innahu, ayatnya itu menjadi lebih kuat sebab terjemahannya ialah sesungguhnya dia okey seorang peniaga. Memang dia peniaga pada kali itu. Ithnani ana talibun. Okey. Ana tuan-tuan dalam bahasa Arab boleh diguna untuk mudzakkar mahupun muannath. Jadi kalau kita buat ana talibun, sah di sini ana mudzakkar. Sebab talibun menjelaskan. Talibun itu mudzakkar. Okey. Jadi kalau bahasa Inggeris, nah I am a student masih lagi umum, tak muzakkar boleh, mu'annas boleh. Kalau Arab, ana talibun sah. Ini tak, saya seorang pelajar dalam paket lelaki. Sebab kita guna talibun. Jadi kalau saya buat ayat ana talibun, barangkali ada orang yang meragui dah. Jadi kita nak kuatkan ayat. Nak tegaskan lagi. Maka letaklah inna kat depan. Baik. Ana ini kita dah belajar dulu. Ana ialah dhamirun mufasil. Dhamirun mufasil duduk di awal ayat. Okey. Di i'rab ana sebagai subjek, Arab sebut mubtada.
Okay. Talibun. Nak menerangkan. Anak saya itu siapa? Maka dia sebagai penerang. Duduk belakanglah. Jadi, bila kita dah belajar dulu peraturan yang berkait dengan khabar, khabar tak ada alif lam. Jadi, khabar dibaca dengan tanwin. Talibun. Okey? Jadi, ayat ini kurang kuat. Nak tambah kuat, nak lebih kuat, gunalah inna. Tapi, bila kita masuk inna, kataan ana tak boleh begitu. Mesti ditukar. Okey? Dia mesti ditukar kepada dhamir muttasil. Kata-kata nama yang bersambung. Okey? Jadi, dalam bahasa Arab, kadang-kadang diguna dua cara. Bagi setengah kata ganti nama kadang-kadang diguna dua cara. Sama ada kita guna dah inni okey tambah ya sahaja di hujung ataupun innani ada dua nun. Ya, ni saya lah. Ada satu lagi nun di sini. Jadi, dua-dua ni ya, diguna dalam bahasa Arab. Tak ada masalah. Kalau tuan-tuan rasa nak ringan sikit, guna satu nun. Ini khalas. Okay, nak guna lebih kuat lagi. Sebab setiap tambahan huruf biasanya memberi makna yang lebih lagi. Jadi, tambahlah nun satu lagi. Jadi, innani. Baik. Jadi kalau kita buka dalam Quran tuan-tuan sebagai sampingan. Dalam surah Taha. Ya, dalam surah Taha. Allah Subhanahu wa taala okay, menggunakan dua cara. Satu, dalam ayat yang ke-12, diguna inni, nun satu. Lepas tu nun bersama dengan ya. Ayatnya berbunyi, dalam surah Taha ayat yang ke-12. Saya bacakan. Inni ana rabbuka fakhla' na'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Dalam ayat ini disebut inni ana inni. Jadi dalam uslub Arab dah sebab apa ada ana lagi ini gaya bahasa yang lain yang kita akan jumpa akan datang. Fokus saya ialah inni. Dalam ayat ini inni diguna satu sahaja. Ahli tafsir ada sebahagiannya menyebut ayat ini diguna satu nun kerana disertakan selepas itu perkataan Rob. Okey. Manakala ayat yang ke-14 digunanya innani dalam surah yang sama. Surah Taha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni al-ayah. Dalam ayat yang 14 yang ke-14 ini diguna innani dua kali nun. Ahli tafsir tengok lepas ungkapan innani itu ada Allah, ada ilah. Jadi penegasan. Okey, lebih nak bagi tahu tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenar-benarnya, maka penegasan itu dah untuk melebihkan lagi, menguatkan lagi peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka digunalah dua kali ini.
Okey, ini dari sudut perbincangan balaghah Quran lah. Ada yang berpandangan demikian. Jadi bila kita buka dalam Quran, tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok ayat. Jadi nak tahu jawapan tu, kena rujuk satu lagi ilmu yang insya-Allah akan datang kalau kita ada masa, kita boleh bincang, dipanggil ilmul balaghah ataupun balaghatul Quran. Okey, baik. Jadi jawapannya di sini inni talibun ataupun innani talibun. Talibun i'rabnya ialah khabar inna. Ya. Yeah. Baik, salah yang ketiga. Hum min al-Yaban. Hum mereka dirujuk kepada mereka lelaki. Dia sebut mereka ramai lah ya. Kalau huwa seorang, huma mereka berdua, kalau hum mereka untuk lelaki. Bilangan ramai. Jadi kalau kita buat ayat, kita letak hum di awal, maka hum ini akan berfungsi sebagai subjek yang kita sebut. Tak mubtada. Dua huruf ini. Nah, saya buat mim lah ya, mewakili mubtada. Manakala frasa berikutnya, minal yaban. Minal yabani. Gandingan min dengan al-yaban dikira sebagai khabar. Okay. Sebab khabar ni mewakili khabar. Khabar kepada mubtada. Jadi ayat ini barangkali kurang kuat. Jadi tuan-tuan nak tambah, nak lebih kuat, nak kuatkan ayat, tambahlah inna. Okey. Jadi alhamdulillah, dah, yang ini mudah, kita tak lubah, sambung sahaja. Innahum minal yaban. Sesungguhnya mereka tu dari Jepun. Cuma tuan-tuan kalau tulis macam ni, kurang menepati sistem tak menyambung huruf. Okey. Jadi kalau saya kata salah, tak boleh juga kata salah sebab ada jenis khat yang menggunakan cara sambung style begini. Kalau tuan-tuan buka dalam Quran terbitan Arab Saudi yang terkini, okey, yang di masjid banyak-banyak itu, Quran Al-Karim versi lama sikit. Sekarang kalau tuan-tuan pergi umrah, nah, Madinah ke Mekah ke, jadi bila buat umrah kan, pergi ziarah semua sekali, pergi masjid, dua-dua masjid Al-Haram ni, Quran yang ada sudah pun diguna Quran Mushaf yang terkini. Mushaf Al-Quran Al-Karim yang macam kita guna di Malaysia kita ni, sudah pun dilupuskan di sana. Jadi fontnya lebih jelas, lebih cantik, lebih besar dan ada sedikit apa dia, update tentang wakaf. Lepas tu ada sedikit pembetulan dari segi teknikal, bukan matan Quran, bukan ayat Quran tapi teknikal. Contohnya ada tentang nama surah, nama apa, juzu, ada sikit dia betulkan yang dulu ada, adalah sedikit silap. Maka alhamdulillah selesailah projek itu dan sekarang digunakan secara meluas di Mekah dan juga di Madinah dan sebahagian negara-negara yang lain yang dapat. Tapi di Malaysia ni saya nampak masih lagi kita guna Quran versi yang lama. Tak ada masalah pun. Kandungan sama saja. Jadi yang baru ni, bila kita perhati, ada dia guna ha macam ni. Jadi tak salah lah tulis macam ni pun. Ha, tak salah lah. Cuma menjadi kebiasaan dalam sistem yang dipakai. Nah, kebiasaannya dalam menyambung huruf, tak, pertamanya melibatkan ha ni. Kalau ha duduk di tengah-tengah,
Saya akan tulis begini. Tak? Okay. Adapun kalau Quran Karim yang lama itu dibawa saya ni. Al-Quran yang terbitan yang terkini, yang khas seperti ini, tak ada adab. Okey. Sebab cara macam ini bagi orang yang baru dengan Quran, barangkali mereka sedikit terkeliru dengan mim. Jadi adalah istihad baru. Jadi yang itu diserah oleh mereka lah. Baik, jadi innahum. Jadi inna campur dengan hum boleh sambung. Hum kekal. Cuma sambung sahaja dengan ha. Jadi hum ini ismu inna, manakala gandingan minal yaban bukan setakat khabar, bahkan dia menjadi khabar inna. Okey, baik. Arba'ah, antum adkiya'u. Antum kamu semua. Kamu semua ni untuk lelaki. Adkiya'u pun sama juga tuan-tuan. Adkiya'u ni pandai, cerdik, bijak. Dia jamak tak kepada zakiyun. Kalau seorang yang cerdik disebut zakiyun. Zal, ya? Bukan ini zai, ni zal. Kalau di tengah nu, yang ni disebut apa? Zakci. Ha. Kalau yang ni ni, zabso, organ. Saya organ. Ha. Jadi, organ yang disebut apa? Zakci. Ha. Jadi, kita nak sebut yang betul lah, ya? Yang ni, huruf ni namanya apa? Zal. Huruf ni namanya Zal. Sebut dengan betul, Lam. Zal. Okey. Kalau yang ni ni, tak ada pun yang ni, disebutnya Zai. Zayun. Waqaf Zai. Ada ya di hujung. Baik. Baik. Jadi bila ramai, disebutnya Adkiya. Bila ramai, Adkiya. Hamzah duduk belakang. Tidak duduk di atas alif, di bawah alif. Ya? Yang mula-mula sekali ini memang duduk atas alif. Baik. Kataan Zakiyun, tuan-tuan, memang bertanwin. Zakiyun, seorang yang cerdik, bijak, pintar, Zakiyun. Memang bertanwin. Tak ada alif lah, tanwin lah. Tak. Ha. Manakala adkiya, hamzah hanya bagi satu sahaja, walaupun tak ada alif lah. InsyaAllah akan datang, kita akan sampai pada perbincangan sebahagian kata nama yang Arab tidak baca dengan tanwin. Termasuklah adkiya. Baik. Jadi, antum kamu semua. Jadi tak kuat. Ditambah inna kat depan. Nah, kita tak boleh nak kata inna antum. Tak boleh. Maka antum kena tukar. Okay. Tak boleh. Eh? Dia akan diubah kepada kum. Jadi innakum. Begitu. Jadi di sini kum kaf mim ni di i'rab sebagai isim inna, manakala adkiya'u di i'rab sebagai khabar inna. Khabar inna hukumnya marfu' dan huruf akhir memang kena baca bayi depan. Innakum adkiya'u, sesungguhnya kamu orang yang cerdik pandai. Akhir khamsah, hiya mutazawwijatun,
dia perempuan ya. Hia dia itu perempuan. Mutazawwija sudah berkahwin. She is married. Okey. Macam itulah jadi mudah. Jadi bila kita nak kuatkan kenyataan tambahlah inna. Jadi bila tulis inna ia menjadi innaha. Ini ada alif. Innaha. Okey. Mutazawwija tekan. Baris hujung pun tekan. Baik. Khamsa. Nahnu muslimun. Kami dak kita semua ni orang Islam. Okey. Nahnu muslimun. Kita ni umat Nabi Muhammad ni dak. Kalau kita Islam, nah kita sebut nahnu muslimun. Dan umat Nabi lain Islam juga ke? Jadi kecohlah sehari dua ni. Jadi umat Nabi lain, Nabi Adam, Islam tak? Memang Islam lah. Dah, kaumnya yang beriman, Islam. Nabi Musa, Muslim lah dia. Pengikut dia, Muslim lah. Nabi Isa, Muslim lah. Pengikut dia, Muslim lah. Sampailah, dah. Semua sekali sampai ada Nabi kita Muhammad. Semua Islam. Sebab orang sebut inna dina indallahi al-islam. Gitu ya. Ya semuanya agama yang Allah redha ialah Islam. Tak kisahlah Nabi mana pun semuanya agama Islam. Mentauhidkan Allah tak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu kena jelas di situ. Jadi sehari dua ni kelangkabut orang. Ada yang tergamak kata Ashabul Kahfi Kristian. Tak? Itu masalah. Jadi kita kena hati-hati. Tu selingan ya tuan. Baik. Jadi setiap nabi dah diutuskan kepada setiap kaum mengikut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan sebut dalam Quran jelas bahawa Tuhan hantar nabi ini bilisani qaumi. Dan ala lisani qaumi wa bilisani qaumi. Saya cek kejap. Jadi jadi bila Allah Ta'ala hantar nabi ni tak kepada kaum dia dengan yalah nabi itu kalau Nabi Adam kaum dia itu yang faham bahasa dia lah. Jadi bahasa Nabi Adam tak sama dengan bahasa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bahasa dia pula kaum dia pun faham bahasa dia. Dia utuskan kepada sama bahasa dengan kaumnya. Nah, Nabi Isa pun bukan bahasa Arab. Dia bahasa dia sama dengan kaum dia. Nabi Musa pun begitu. Nabi Muhammad bahasa Arab. Jadi semuanya itu Islam. Okey. Jadi kalau kita orang Islam, kalau Muslim disebut Muslim. Kalau bahasa
zaman Nabi Adam, Muslim itu sebab macam mana zaman itu? Zaman Nabi Musa, Muslim itu sebab macam mana? Mengikut bahasa dia, bahasa kaum dia. Semuanya Muslim. Itu kena jelas. Baik, jadi kalau cerita ini panjang, dia kacau gelah kita. Hakikatnya, Ashabul Kahfi semuanya orang yang beriman dan semuanya Muslimun, bukan Kristian. Bila sebut Kristian, kita akan nampak. Nah, Kristian kapi. Bila sebut Kristian, orang faham. Bukan Islam, dia kafir. Okey, itu kena jelas. Baik. Jadi perkataan nahnu muslimun, jadi nahnu di sini untuk ramai. Nahnu boleh untuk muzakkar, boleh untuk perempuan. Nah, muzakkar muannas. Muzakkar lelaki, muannas perempuan. Dua-dua boleh. Tapi di sini bila kita buat ayat nahnu muslimun, sah. Kami ini dah orang-orang Islam. Lelaki lah. Untuk kuatkan ayat, kita akan guna inna. Okey. Inna tambah alif. Nun satu sahaja bersabdu. Muslimun. Baik. Innana muslimun. Jadi kalau bahasa Arab tuan-tuan seperti inna tadi, inna kita ada inni, sesungguhnya saya, innani, sesungguhnya saya. Dua-dua terjemahan mudah sama, tapi dari segi penegasan, setiap penambahan huruf memberi makna penegasan yang lebih berbanding satu. Inna muslimun. Innana muslimun. Jadi dua-dua ni boleh, tak ada masalah. Okey. Tayyib. Sab'ah yang ketujuh. Antunna mujtahidatun. Antunna mujtahidatun. Kamu semua mujtahidatun, semuanya orang-orang yang bersungguh-sungguh. Kamu ni siapa dia? Kamu ni perempuan. Jadi untuk kuatkan, dia akan guna inna. Kemudian, kita datangkan kunna, menggantikan antunna. Inna kunna. Begitu. Kunna ni rujuk kepada kamu semua. Kamu perempuan ramai. Inna kunna mujtahidat. Okey. Jadi perkataan kunna ni, kaf nun bersabdu ini ialah ismu inna, manakala mujtahidat ialah khabar inna. Maknanya kuatlah. Yang ke-8, hunna muslimatun. Hunna muslimatun. Sesungguhnya mereka itu ialah perempuan-perempuan yang Islam. Hunna muslimatun. Jadi, kita tambah inna, kita sambung sahaja. Inna hunna. Okey. Muslimatun kekal. Inna hunna muslimatun. Anta rajulun ghaniyun. Kamu seorang lelaki yang kaya.
Jadi ayat ini yang ke-9 ni dia ada tiga patah perkataan. Jadi ada tiga patah. Patah yang pertama mubtada, patah yang kedua rajulun khabar, patah yang ketiga itu ialah sifat kepada rajul. Okey. Jadi kita masukkan inna, kita akan sebut begini ya. Innaka rajul. Innaka rajul. Sesungguhnya kamu. Jadi ka ni ganti kepada anta. Seorang lelaki. Setakat ni sudah pun kita boleh noktah. Ka ini isim inna, manakala rajulun khabar inna. Ka isim inna, rajulun khabar inna. Jadi kalau ketua nak tambah lagi kata sifat dah kepada rajulun, sifat itu mesti sama baris, sama jantina, sama bilangan, yang tak ada alif lam. Sifat pun tak ada alif lam. Innaka rajulun ghaniyyun. Okey, saya ulang. Sama jantina, sama baris, dua-dua tak ada alif lam. Tak. Dua-dua baca bagi depan. Ini konsep sifat dan juga mausuf yang pernah kita bincang. Okey, yang ke-10 ya. Anti zakiyatun. Jadi dalam buku kita tak ada baris bagi T tu. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya sedikit Ustaz? Boleh. Pada innaka isimnya inna ya Ustaz. Ka isim inna. Isim inna. Kenapa pada innaka itu maftuh ataupun dia itu difatahkan? Kenapa tidak dhammah seperti innahu? Yani? Ya. Misalkan innahu, kan innahu dhammah maftuh. Okey, bagus soalan ni. Baik. Jadi macam ni ya, saya jawab mudah ya. Satunya ada perkara yang kita kena akur terima daripada orang Arab bila mereka sebut. Nah, demikian jadi kita pun kena terima. Jadi Arab sebut. Contohnya awak ataupun kamu untuk lelaki, anta. Jadi dia datang sekian lama dah daripada belum Islam lagi sampailah zaman era Islam berkembang, tidak zaman ini sampailah zaman kita ini, dan Quran pun turun, dalam hadis pun ada sebut. Jadi dia hanya ada dua baris je. Anta untuk muzakkar, anti untuk muannas. Jadi ta bagi depan tak ada. Antu tak ada. Dah. Ya, ada dua baris je. Anta anti. Jadi kalau kita tanya, macam mana kalau kita baca antu? Oh, antu tak ada. Arab tak guna. Anta anti. Jadi Arab kata ya. Jadi kalau inna, bila dia campur dengan anta, dah bersambung anta, anta ni tak boleh dikekalkan, mesti diubah. Jadi anta ini kena ubah sepenuhnya dengan sebutan ka. Arab baca begitu. Tak boleh baca innaku, tak boleh, sebab Arab tak baca. Jadi kalau Arab baca, kita akan ikut. Gitu jawapan saya. Jadi kalau huwa, memang Arab baca. Innahu. Kalaulah daripada zaman dulu, zaman sebelum Islam, zaman Islam, tak bila Nabi pun sebut, katalah Nabi sebut, inna ha. Si
Abu Jahal pun sebut innaha, Khalid bin Al-Walid pun sebut innaha, Quran pun turun kata innaha. Maka kita ikut itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab kita kena ikutlah penutur asal dia. Jadi bila Quran turun sebagai hujah, bukti, dan dalam hadis pun yang disebut, maka menjadi kuatlah ini. Hujah yang kuat ada Quran dan ada hadis. Jadi begitulah ini. Jadi ada sebahagian kita akan belajar akan datang, ada kumpulan huruf yang kumpulan perkataan yang hujungnya boleh dipindah baris, baris depan, baris atas, baris bawah. Ada kumpulan perkataan yang pada hujungnya boleh pindah baris atas kepada bawah sahaja. Yang lain tak boleh. Ada dia boleh pindah, boleh baca baris depan innahu, nah hu, dan baca hi. Contohnya wabihi hi. Ha tu baca hu, lahu, ataupun bihi hi. Biha tak ada. Jadi insyaAllah kita datang, kita akan bincang lah ya. Dia panggil al-bina'u, nah, al-mabniyu wal-mu'arab. Kataan yang statik, tak boleh ubah. Ada yang boleh ubah. Begitulah ya, insyaAllah. Berarti Ustaz, pada ya, pada innaka itu bolehkah dikatakan mabni? Okey, betul. Betul. Jadi kalau saya nak i'rab detail kan. Kan ni kalau saya nak terang detail dia duit i'rab, saya kata kan ni i'rab. I'rab ni kita terangkan dia punya fungsi perkataan dalam kedudukan dia. Okey, ka ni dhamir. Dhamir muttasil. Dhamir yang bersambung. Lepas tu di sini sebab kita nak dengan makna awak nak lelaki. Mabniyun dibaca sentiasa dengan alal fathi, dengan bagi atas. Jadi kalau tuan-tuan nak ubah kepada innaki, boleh. Tapi yang ni kena ubahlah. Kalau innaki rajul pun dan jadi dicampur. Ni laki ini puan, ni laki. Kalau nak perempuan, ki ni perempuan, ini imra'atun. Imra'atun. Rajulun dia untuk lelaki sahaja. Ya. Tak ada orang Arab sebut rajulatun, tak ada. Berarti berarti Ustaz, begini, berarti cuma dalam kalam itu dasarnya kepada i'rab dan bina. Iya, betul. Al-i'rabu huwa taghyirul awakhiril kalimi li ikhtilafi 'alayha lafdan aw taqdiran, sedangkan mubna. Iya, betul. Luzumul akhiril kalimah. Okey, betul. Macam itulah lebih kurangnya. Jadi kani dah yang bincang dari itu dia memang mabniyun. Dia tetap dengan bagi atas bila kita kehendaki dengan makna awak lelaki. Okey, kalau kita nak dalam ayat lain awak perempuan, boleh tukar kepada ki. Tapi kalau innaku tak ada. ya, tak ada innaku. Baik. Terima kasih sekali Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah akan datang kita akan terang tajuk yang besar berkenaan dengan mabni. Baik. Anti zakiyatun, awak seorang perempuan. Nah, zakiyatun ni yang cerdik, yang pintar, yang bijak. Okay, anti zakiyatun, awak seorang yang bijak. Awak bijak bahasa mudah, awak pandai. Jadi bila kita buat, nah, inna campur anti dia akan jadi innaki. Tuan-tuan, bila kita kata inna ki, ki ini perubahan daripada anti. Dalam buku kita tak ada baris. Nah, hamzah, nun, ta, ta kosong. Pengarang dia anggap kita sudah faham. Sebab ini buku nombor 2.
Jadi digandingkan begitu, kita faham dibaca dengan anti. Maka kita lupalah kepada ki. Baik. Zakiyatun. Jadi, kalau kita i'rab ki ini khabar inna, isim inna, manakala zakiyatun khabar inna. Begitulah. Secara mudahnya. Bahasa Arab ni sebenarnya dia di samping kita sampaikan maksud daripada ayat yang kita bina, kalam yang kita bina, yang kedua, nahunya mesti betul. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pergi ke Mekah, nah, ataupun ke Madinah, di sana ramai pekerja. Bangla ada, Pakistan ada, nah, kadang-kadang Indonesia pun ada. Jadi ramai yang cari rezeki di sana. Jadi rezeki di sana alhamdulillah sangat murah. Ada orang bagi sumbangan lagi, derma lagi. Jadi kita bercakap dengan orang sana, kadang-kadang dia bercakap bahasa Arab pekerja ni. Tapi bahasa Arabnya bahasa Arab yang sekadar boleh difahami. Sampai maksud, tapi nahunya litang pukang sekali. Nahunya kelam kabut sekali. Yang ni faham. Jadi itu ialah bahasa pasal. Dipanggil lahja. Ataupun kita panggil dialek. Ataupun kita kata bahasa perantara untuk memudahkan berhubungan. Bukan lughah Arabiyah fasiha. Bukan standard. Bahasa amiah maksud Ustaz. Bahasa amiah. Bahasa amiah bukan lahja. Bahasa amiah. Silap saya. Ia bahasa pasal lah. Bahasa orang awam. Orang awam ni kan, yelah, dia banyak peringkat. Dia tak kisahlah salah-salah ni bahasa amiah ni. Yang dia faham. Okey. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, bahasa amiah dia tu lagi dalam, pekat. Jadi kalau kita duduk sana, guna bahasa Arab, mula-mula boleh. Sehari dua layang kita, lama-lama dia gelakkan kita. Lah sekali kita akan tukar kepada bahasa amiah. Sebab tak tahan. Cakap bahasa Arab standard sebab selalu dia gelap. Jadi kita pun duduk sana lama-lama, lidah kita pun macam jadi orang Arab Mesir. Baik orang Malaysia ke, nak orang Indonesia ke pergi sana, bila nak kawan, mesti bercakap bahasa amiah. Tayyib. Khamsah, kita berpindah kepada yang kelima. Tayyib. Yang kelima ni, ikra. Kalau kita baca sambung, nah, ikra'il amthilatal atiyata. Ikra'il amthilatal atiyata. Baca contoh-contoh berikut. Kataan al-amthilah dalam buku kita tu, dah sebab saya hantar dalam bentuk PDF. Jadi ada yang kurang jelas tulisannya. Kalau saya jelaskan, al-amthilah alif, lepas tu lam ni matilah ya. Lepas lam ni ada alif bertanda hamzah di atas. Okey. Kemudian mi, ta, lam, ta marbutah. Tayyib. Jadi dalam buku kita dia buat ikra. Bagi pun tak ada. Kalau kita baca ikra, bacalah. Okey. Jadi bila bagi tak ada, kita nak letak baris. Okey, jadi yang ni baca bagi bawah lah ya, semua maklum. Jadi hamzah ini memang asalnya mati. Untuk tujuan sambung, bila dijumpa dengan alif lam, dihidupkan hamzah ini dengan baris bawah. Maka kita bacalah ikra'il. Kerana baris bawah mengikut alif-alif nahu, orang Arab kata lebih ringan berbanding baris depan. Ikra'il amthilata. Bacalah contoh-contoh. Nah, al-atiyata. Okey.
Amtilatan ani. Tanda panjang atas alif. Okey, ini alif. Tanda panjang. Buku kita ni buku lama. Jadi, kurang jelas. Kalau yang ni, Hamzah. Kata. Okey, yang ni tanda panjang. Dua harakat sahaja. Baik. Jadi, al-amthilah ialah jamak kepada al-mithal. Al-mithal, al-mufrad. Al-mithal, al-mithalani, al-amthilatu. Okey. Baik, saya bacakan dulu. Ada tiga ayat asas dalam bentuk jumlah ismiyah. Sebelah dia ada penambahan inna. Yang pertama, al-mudarrisu jadidun. Al-mudarrisu jadidun. Guru lelaki itu jadidun baru. Okey, kalau bahasa mudah itu, guru tu baru. Tak? Kita buat ayat. Okey. Jadi, bila kita nak kuatkan ayat, tambahlah inna kat depan. Jadi, buku ini dia tampilkan yang mudah-mudah. Okey. Dia masukkan inna di awal jumlah ismiyah. Diletak sebelum mubtada. Diletak di selepas mubtada boleh tak? Boleh. Nantilah sikit-sikit lagi kita akan belajar akan datang. Dekat awal letak sebelum mubtada. Bila masuk sebelum mubtada, kita akan baca innal mudarrisa. Okey. Jadidun. Adalah sedikit perubahan. Yang pertama sekali, daripada mubtada menjadi ismu inna. Yang kedua, hukum. Daripada marfu' kepada mansub. Maka sin dibacalah dengan bahagian atas. Innal mudarrisa jadidun. Okey, sesungguhnya guru tu baru. Jadi ayat kita kuatlah sebab ada inna. Baik. Ithnani yang kedua. Fatimatu tabibatun. Okey. Jadi buku kita baris hujung pun kurang jelas. Jadi saya tulis ya. Fatimatu. Dalam grup kita ada sahabat yang ada beli buku yang saya tak ada buku yang terkini. Saya pakai yang PDF saja. Jadi kalau ada yang terkini itu barangkali dia ada warna lagi, tulisannya lebih jelas lagi, baguslah. Cuma saya tak tahu dari segi kandungan adakah sama ke tidak. Baik. Jadi kalau buku ni nak Fatimatu tu ta di hujung dibaca dengan baris depan satu sahaja. Okey, bukan silap itu. Memang betul. Fatimatu tabibatu. Fatimah tu seorang doktor. Kalau bahasa Inggeris, doktor. Bahasa Melayu, seorang doktor. Nah. Jadi kita kena tambah pula bahasa Inggeris itu tambah female ke, doktor perempuan ke bahasa Melayu. Arab bila ada ton di hujung sah perempuan itu. Baik, dalam buku kita tanwinnya dah tabibatun dia buat macam ni. Tanwinnya dibuat begini dah. Ini maksudnya dua lah tu. Ya, kalau tuan-tuan rasa kurang jelas, buatlah seperti biasa. 69, senang. Ini satu je. Ini dua. Fatimatu tabibatun. InsyaAllah akan datang. Kita akan sampai pada tajuk yang membincangkan berkenaan dengan okay, sebahagian kata nama yang hanya dibaca dengan baris depan satu. Tak boleh. Saya baca Fatimatun. Tak boleh. Dan kenapa? InsyaAllah kita akan bincangkan datang. Baca Fatimatu sahaja. Okey. Jadi ayat ini tak kuat.
Jadi nak kuatkan, tambah inna. Okey, letak di awal. Makin berlakulah perubahan baris. Inna Fatimata. Okey, inna Fatimata tabibatun. Yang ni kekal. Salata ketiga, Hamidun. Okey. Hamidun nama orang. Kita dalam bahasa Melayu kita sebut Hamid. Nah, Hamid. Kita sebut Hamid tuan-tuan. Kita tak tahu lah ya, mana panjang mana pendek. Okey. Cuma zaman sekarang ada macam ni. Kalau nak panjangkan mi tu dia buat macam ni. Zaman sekarang. Double E. Kalau faham lah tu mi ni panjang. Okey, tapi mengikut sistem yang official bahasa Melayu rasminya tak ada begini, salah. Baik. Jadi Arab kita ada alif. Nah, untuk bantukan huruf sebelum, untuk bantu panjangkan huruf sebelum, yang bagi atas tambah alif. Okey. Kalau dan bagi bawah tambah ya. Nah, kalau dan bagi depan tambah apa? Tambah wa. Sama ada wa ni kita letak tanda mati, ya ni letak tanda mati ataupun kita kosongkan. Memang matilah tu. Jadi ejaan nah, Hamid dalam bahasa Melayu tu, kita dalam bahasa Arab ada dua versi. Satunya Hamid. Okey. Satu lagi Hamid. Begitu. Jadi dua-dua adalah Hamid dengan Hamid. Jadi di sini pengarang guna yang mula-mula sekali. Okey. Hamidun, si Hamid itu mudazawijun. Nah, is married. Jadi nak kuatkan ayat, tambahlah inna ke depan. Inna Hamidan mudazawijun. Sesungguhnya si Hamid itu nah telah berkahwin. Okay, orang yang telah berkahwin is a married person. Kataan Hamidan dibaca dengan dan bertanwin. Sebab dia menerima kemasukan inna lantas di i'rab sebagai isim inna mansub. Manakala mudazawijun di i'rab sebagai khabar inna marfu'. Mana-mana kata nama? Tak. Bila kita baca tanwin atas, huruf akhir ni baca tanwin atas, maka dia mesti ada alif. Okey? Huruf Arab kita ada berapa? Ada 29. Campur dengan huruf vokal. Campur dengan alif. Kalau kita ambil huruf yang konsonan sahaja, 28. Okey. Saya masuk huruf konsonan, huruf yang boleh dibaca dengan baris, menerima baris. Jadi, daripada 28 ni, tak, kalau kita kata huruf apa? Ba. Ba ni dulu di hujung sekali. Baca apa? Ban. Mesti ada alif. Okey. Ta. Baca bagi atas dua. Tan. Mesti ada alif. Tan. Mesti ada alif. Jim. Jan. Mesti ada alif. Han. Khan. Dan. Mesti ada alif. Dan. Sampailah. Yan. Mesti ada alif. Kecuali. Iaitu huruf ta marbutah. Ya, ta marbutah. Jadi bila sebut contohnya
mudari satan. Nah, seorang guru perempuan. Tan. Maka kita tak boleh tulis begini. Sal. Okey. Sayyaratan, sebuah kereta. Ra dengan ta tak boleh sambung, dekat-dekat sahaja. Maka tak boleh tambah alif salah. Okey, tak marbutah sama ada bersambung dengan sebelumnya ataupun duduk dekat-dekat tak bersambung dengan huruf sebelumnya, tak boleh ditambah alif kalau dibaca dengan tanwin atas. Begitu juga hamzah yang sebelumnya sudah pun ada alif. Contohnya sama langit. Nah, samaan. Begini betul. Okey. Kalau tulis macam ni, samaan. Macam ni salah. Sebab dah ada alif. Ha, maka tak boleh tulis satu kali lagi alif. Kalau boleh, salah. Okey. Air, bahasa Arab. Sebut macam mana? Ma-air. Kalau macam bagi atas dua, ma-an. Ha, ini betul. Ma-an. Macam ni. Salah. Ha, jadi kena hati-hatilah cara kita sambung. Okey. Jadi perkataan hamidan. Hamidan. Dal baca atas dua dan ada alif. Lepas dal. Baik. Jadi, kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah, nanti pada pertemuan akan datang, kita akan sambung nombor 6. Kita akan belajar secara bersantai. Tak dah laju sangat. Mudah-mudahan semua dapat faham, insyaAllah. Aku lukau lihada. Astaghfirullahaladzim. Walakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ya,
Terima kasih.